Mimi. Jadi ada dudukan yang kita dia anak menantunya yang sangat dicintai sama Mimi. Kita sebelah sini ya, pakai ini aja. Pokoknya ini teh semuanya enggak ada yang tahu si Mimi. Ya. Enggak tahu pokoknya. Jangankan keluarga. Benar. Bapak Jokowi pun tidak tahu. Iya. Jadi ini tuh sekarang kita lagi ada acara dadakan, acara ulang tahun si Mimi. Ini tuh si Mimi gak tahu guys. Ih lihat nih ada siapa nih. Ih si ganteng kalem gitu. Wih. Sehat aja gong. Ada apa nih? Kan ini tuh si Mimi ada acara ulang tahun ke 43 tahun. Oh gitu? Si Mimi tuh gak tahu sekarang kita ada di villa. Mimi gak tahu sekarang. Kan gini. Malam tadi yang telepon, menjagong ada acara nggak ada. Sekarang saya teh ada acara sebetulnya di 330. Nah, memang itu tidak bisa ditinggalkan karena itu melibatkan master of ceremony, Bang Jagong di sana. Tapi karena ini adalah hari spesial katanya buat idamanku, terus inspirasiku, motivasiku, si Ibu Kartini bukan nama si hebat, mantap. Si emansipasi yaitu Mimi Asole yang selalu memberikan motivasi buat Bang Jagong. Kenapa saya harus pergi ke sana? Sementara cuma satu hari minta izin dari Putra Gila Raja 3, dari Pak Haji Dadan, dan itu mungkin insya Allah dia ada support untuk ulang tahun spesial Mimi Asrole. Mantap. Ini biasanya Bang Nyo ini spesialnya biasanya mancing. Nah, karena sekarang hari spesial Mimi, jadi mancing pun disimpan, acara pun disimpan. Wah, hari ini spesial buat Mimi Asrole. Benar. Pokoknya ini tuh semuanya gak ada yang tahu si Mimi. Ya. Gak tahu pokoknya. Jangankan keluarga. Benar. Bapak Jokowi pun tidak tahu. Iya. Ini karena ini acara spesial. Spesial buat Mimi pokoknya. Iya dong. Ini sih si Mimi gue udah ngecek terus ini tak. Oh gitu? Ah, di mana? Tapi dibiarin. Dibiarin. Udah diamin aja nanti. Baiklah, doa kasih ke Tuman. Enggak apa-apa itu kan demi orang tua. Demi orang tua. Soalnya si Mimi guys dari 5 hari sebelumnya bahkan dari 7 hari sebelumnya si Mimi teh pengen disurpresin. Bahkan baru nemu nih ada orang yang ulang tahun diingetin ke orang lain. Mimi ulang tahun ya engke. Ingatan cenah kudu dikasih surprise. Oh, kata dia. Heeh, kata si Mimi itu gitu. Tapi makanya, sekarang dia di keep silent. Iya, keep silent si Mimi enggak tahu. Soalnya kalau di prank kan pasti ketahuan lah. Soalnya emang Mimi pengen banget di surprise, makanya udah semuanya stop, semuanya diemin aja cuekin Mimi. Berarti semua hari ini adalah para staff yang di kantor diliburkan. Setengah hari. Jadi kerja dulu profesional, setelah itu baru kita ke sini ke Pila. Apa ini Cibiri namanya? MT. Jadi hari ini adalah hari yang sangat bahagia buat saya pribadi bisa main ke sini karena kemarin kan belum sempat kita main-main jalan-jalan setelah lebaran. Benar. Jadi sekaligus aja sekarang silaturahmi sama Sidul nih. Terus kita silaturahmi sama staf-staf Mimi. Juga silaturahmi dengan ya halal bihalal sekaligus lah pokoknya 415 sempurna. Kurang sidakeula we enak. Ayo. Kita langsung come on. Oke, kita ke sana sidak. Guys, bukan nama ini malah. Mana nyahungan lah. Ini untung pilanya kosong gitu. Kamu booking ah? Kosong. Kebetulan kosong ya. Assalamualaikum. Nah guys, ini adalah persiapan untuk acara ulang tahun Mimi Asrole. Gak tahu dia mungkin lagi di mana, diajak ngopi atau di mall lagi di mana, lagi belanja. Bukan lagi di dinas sekarang. Oh masih di dinas? Masih dinas lagi. Masih ada kerjaan. Dinas dia nggak tahu, masih sibuk terus urusan kantor. Nah sekarang ini belum karyawan, bukan karyawan tapi ini keluarga. Ini keluarga. Ini pada semuanya pada niup balon nih. Dan nanti juga ada elektron ya, ada hiburan ya. Iya benar, pasti. Harus ada, wajib. Ya. Biar kita bergoyang semua. Wah, mantap. Nah guys, ini adalah koordinator ulang tahun Mimi. Dia anak menantunya yang sangat dicintai sama Mimi. Cek aing oge naon gitu. Itu balonnya ada yang edang kecil deh. Ada yang kecil. Di pelaminannya di mana ini? Oh, sini pelaminannya.
Okay. Nah, ini di sini tuh kamar ada 4 kalau enggak salah, guys. Kamar 4. Cuman ya kalau misalkan nanti banyak biasa kita sistem pindang songkok, ngampar. Ini bahasa gini. Dapur. Ya sekarang mah tinggal menunggu dan tinggal supresi Mimi lah sekarang. Semoga lancar dan hujannya gak gede lah. Kalaupun hujan sebentar, soalnya sekarang udah mulai gerimis, guys. Nah, aja Gong. Ya, siap. Udah tahu belum konsepnya ini teh nanti? Belum. Nah, gini. Aku juga kan ini tadi di bongohan atau. Iya, benar sebenarnya ini juga ngundang aja Gong. Enggak tahu, enggak ya. Ada. Nah, nanti konsepnya teh ketika Mimi datang perkiraan pukul 4 atau 5 lah. Kita semuanya baris keluar, jajar, keluarga, nanti disambut sama Ajagong, MC. Ketika Mimi kan nanti pas ditutup mata tuh, dia buka mata, biasa Ajagong nanti bilang, selamat datang, blablabla. Nanti Mimi jalan, biasa konfeti, kasih mahkota sama itu, kita nanti masuk ya udah. Wih, mantap. Nah udah masuk ke sini, kita nanti ngadain layar proyektor buat penayangan video. Ucapan selamat ulang tahun dari rekan-rekan, meskipun ya enggak semua karena waktunya mepet nih, guys. Benar. Dalam satu hari saya mengerjakannya semuanya, kayak dari dekor semuanya, soalnya kan kemarin gajian pas akhir bulan kan sampai ke tanggal 3 pasti wah fokus terus staff semua sibuk. Makanya ini juga terima kasih buat bantuan staff keluarga yang udah mau support lah. Karena Mimi ini orangnya super, Mimi ini orangnya selalu pengen hiburan. Mimi itu orangnya tidak mau capek. Tidak mau capek, tapi dia serius orangnya. Dia selalu usahanya itu tidak hanya untuk membahagiakan diri sendiri atau keluarga, tapi siapapun. Anda tahu sendiri kan ketika di TikTok, ketika di YouTube, ketika dia bersosial sama orang-orang seperti apa. Dia peduli sama orang-orang, sama anak yatim, sama janda-janda. Lihat aja setiap ada hari-hari spesial apalagi. Ini sunatan masal, bahkan sebentar lagi kan ada lagi ya? Ada lagi, insya Allah. Tadinya mau nikahan masal, tapi cuman diganti lagi katanya sama sunatan masal. Satu inspirasi lah buat ibu-ibu yang lain, ternyata wanita itu bisa berhasil. Satu kata dari Bang Jagong, inspirasi lah dari Mimi. Dia anak wanita yang sangat berhasil, ibu Kartini banget pokoknya. Dan mendidik anak-anaknya, sehingga ini anaknya yang paling gede nih, yang Cikal. Asia. Ya, alhamdulillah. Dia juga udah punya perusahaan, udah di kantor, diam. Dan yang satu lagi, masih kuliah. Dia juga udah dicadangkan untuk diam di kantornya. Jadi di sekolahin dia, dikelahkan, dikuliahkan, itu dibatur dikawin nanti. Langsung dimari kantor. Mantap bukan nama. Alhamdulillah. Iya. Ini ruangan apa nih? Ini yang tadi luar. Oh kesananya balik ke luar. Di sini ya, kalau misalkan nginep di villa ini, ini tuh bisa bebas semuanya area ini. Udah pri. Kan ada kolam renang tuh di bawah, bisa renang sepuasnya di sana. Nah, kalau misalkan warnanya hijau, itu teh sebenarnya guys, bukan airnya yang keruh, tapi itu tuh air belerang, cuman kalau di MT itu tidak ada sistem penyaringan, jadi benar-benar murni dari belerang gitu. Makanya kalau misalkan masuk, kenapa ini hijau? Bukan karena hijau, emang itu belerang murni, beda kalau dengan Ciwalini, itu udah disaring, begitu guys. Berarti di bawahnya ada air panasnya? Ada, tuh. Makanya itu warnanya hijau kan. Agak sayang indah. Gua enggak bawa anak-anak euy, padahal mau tadi teh bawa si Kemar. Nah, padahal bawa. Lupa euy, tadinya dikirain teh penuh mobil kan bawa keluarga Mimi. Soalnya ini keluarga Mimi itu enggak ada yang tahu diculik kabehanana. Iya, diculik pokoknya mah ayo semuanya ngumpet gitu. Lah tadi ketemu sama mobil Mimi, cuman Mimi enggak tahu. Mobil Yaris. Iya, Yaris. Ini mobil Mimi perasaan ternyata si ayah nelpon. Si ayah nelpon suami Mimi itu. Bang Jagong, tadi saya ketemu dia Bang Jagong. Iya, aing euy. Mimi tahu enggak? Enggak tahu. Ya udah aman lah. Deg-degan sekian kanyang. Nah, ini juga guys, salah satu keluarga, soalnya keluarga Mimi itu ini guys, info dari keluarga Mimi. Mimi itu anak terakhir. Jadi bontot lah. Keluarganya tuh ada bisa dibilang Mimi itu anak ke-10. Punya 10 bersaudara, kakak banyak. Nah ini salah satunya nih kakak saya juga. Halo. Assalamualaikum. Hai. Pokoknya semua keluarga diajak ke sini. Penuh lah di sini biar seru. Oke guys. Yep. Kita sampai di sini dulu. Benar. Karena acara masih persiapan, jadi balon masih ditiup-tiupin, persiapan pelaminan udah lagi disiapin, dan ini kayaknya ada hiburan dangdut atau ya jelas itu. Lagi persiapkan dulu. Kita nantikan kedatangan sang bidadari Mimi Henny. Assalamualaikum. Well done.